Meski terdapat genangan air akibat hujan yang kerap turun, ziarah makam di TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat ramai dipadati peziarah jelang bulan Ramadan. Para peziarah harus berhati-hati agar tidak terkena air banjir. Tempat pemakaman umum Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat padat didatangi peziarah jelang bulan puasa. Meski tergenang di beberapa tempat, tak menyurutkan beberapa warga untuk berziarah ke makam anggota keluarga mereka. Beberapa peziarah tetap memanjatkan doa di atas pusaran makam yang tergenang sebagai bagian dari tradisi dalam menyambut bulan suci Ramadan. Peziarah mengaku tidak nyaman dengan kondisi makam anggota keluarga yang tergenang dan berharap pengelola tempat pemakaman umum mengatasinya. Blok makam ini memang kerap tergenang setiap musim hujan akibat tidak adanya saluran dan struktur tanah yang rendah. Biasa sudah tradisi menyambut bulan Ramadan. Yang kedua, kita ya selalu aktif lah kalau setiap bulan Ramadan itu lihat kuburan, jarak kuburan, kirimin fatia-fatia gitu. Bapak sendiri dari mana? Kamal Muara. Kian sore, peziarah justru kian banyak mendatangi TPU ini. Diperkirakan ramainya peziarah masih terus akan berlangsung hingga pekan depan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.